Di taman kota ini bisa menjadi alternatif tempat liburan di akhir pekan Anda. Apalagi pengunjung tak perlu mengeluarkan biaya untuk menikmati fasilitas yang disediakan. Taman kota menjadi alternatif tempat wisata bagi warga perkotaan. Apalagi pengunjung tidak perlu mengeluarkan uang untuk bisa menikmatinya alias gratis. Seperti taman kota satu ini yang ada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Taman ini bernama cukup unik, yaitu Taman Tiga Generasi. Nama ini diambil karena taman terbagi menjadi tiga zonasi. Zona A untuk pengunjung lanjut usia, zona B untuk arena bermain anak, dan zona C untuk keluarga. Arena bermain untuk anak usia 3 hingga 12 tahun jadi favorit para pengunjung. Lantaran ada berbagai wahana bermain yang tersedia. Ada seluncuran, ayunan, jungkat-jungkit, kastil, dan juga wahana lainnya. Salah satu pengunjung, Freddy, mengaku ia dan kedua anaknya kerap mengunjungi Taman Tiga Generasi ini, terutama saat memasuki libur akhir pekan. Tolong dirapikan, dibersihkan, supaya anak-anak, biar permainan buat anak-anak, supaya nggak antri sana-sini mainan anak-anak gitu loh. Ya pernah, sering. Jadi harus jelas lah, kan anak-anak gini, yang satu pelosotan, yang satu yang lain-lain gitu. Ia berharap ada penambahan wahana bermain agar anak-anak tidak perlu menunggu lama saat akan bergantian menggunakannya. Dibangun pada tahun 2013 lalu, Taman Tiga Generasi sendiri sudah beberapa kali mengalami renovasi dan juga penambahan fasilitas. Fuad Iqbal, Balikpapan, Kalimantan Timur.